أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وكاسيه أفاضل الأستاذ Asri, pengerusi majlis, rakan-rakan ahli panel, Profesor Dr. Abdul Aziz, Puan Mumtaz, juga yang berhormat, Datuk Cik Muhammad Rahim, pengarah Jabatan Halau Agama Islam Negeri Kelantan, wakil-wakil yang berhormat, hadirin hadirat muslimin, muslimat, dirahmati sekalian. Pertama sekali saya menyampaikan salam Assalamualaikum daripada Datuk Dr. Johari bin Mat yang menelpon saya pada pagi tadi kerana ada kematian waris terdekat beliau yang beliau terpaksa menguruskan, maka beliau meminta saya menggantikan beliau, maka saya minta terimalah seadanya walaupun orang kata tak ada watai akak pun tak apalah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, dalam ayat suratul Maidah kita dapat menjangkau jauh daripada pemikiran manusia untuk melihat sejauh manakah kehaibatan dan kesan pelaksanaan hudud. Di antara ayatnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dalam hadis yang telah dimansuhkan bacaannya tapi hukumnya kekal, seperti mana kata Umar radhiyallahu anhu, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma nakalam minallah. Akamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahawa lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, hendaklah kamu memotong kedua-dua tangan lelaki dan perempuan tersebut di atas sebab apa yang telah mereka lakukan. Nakalam minallah, sebagai pencegahan daripada Allah. Inilah suatu kekuatan apabila Allah telah menetapkan bahawa pelaksanaan hudud atau jenayah Islam itu akan membawa suatu pertolongan Allah. Apabila Ibnu Katsir dan Qurtubi telah menyebut nakalan minallah itu ialah tangkilan minallah, ialah suatu hukuman berbentuk pencegahan daripada Allah. Mana-mana negara, negeri yang melaksanakan hudud, hakikatnya dia telah menjemput Allah di dalam pelaksanaan hukuman itu. Dialah yang menjadi hakim. Dialah ya Allah yang akan menjadi pengawal, polis yang akan menjinak dan menjaga hati-hati manusia daripada manusia itu melakukan jenayah. Dan inilah tidak ada dalam mana-mana undang-undang ciptaan manusia apabila manusia telah menolak Allah di dalam hukuman itu. Inilah suatu malapetaka yang besar yang kita sedang hadapi dalam kemelut yang berpanjangan ini, betapa undang-undang itu akhirnya tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menambahkan lagi masalah apabila Allah telah tidak bersama-sama di dalam undang-undang itu. Jadi inilah tanggungjawab kita menjemput Allah di dalam pelaksanaan undang-undang itu dengan harapan Allah akan membantu kita dalam seluruh gerakan ini. Dan inilah suatu cerita yang menarik, gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Tatkala Khabbab al-Ariti datang dalam keadaan belakangnya yang telah dikena ataupun dipajang atau disakiti dengan besi yang panas, meminta Nabi, kenapa kau tidak berdoa wahai tuan kepada Allah. Lalu bertukar muka Nabi dalam keadaan merah, berkata, mankana mangqablikum, orang yang sebelum daripada kamu diseksa dengan lebih dahsyat daripada ini. Mereka dikurung di dalam kandang harimau yang lapar. Mereka dibakar dalam lubang api. Mereka disikat dengan besi sehingga tercabut kulit-kulitnya. Tapi mayang kusumi dengihim syait. Tetapi tidak sedikit pun mereka goyah
dari amalan-amalan itu. Dan inilah mungkin suatu peringkat yang kita sedang alami, yaitu perjuangan jihad dalam meneruskan jihad ini, sehingga kita berada pada hujung janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi liutimmu hadzal amra hatta yasira ar-raqib minas sana'a ila hadratil maut ma yakhafu illa Allahu azza wa jalla. Demi Allah, Allah telah menyempurna janji, Allah akan menyempurnakan agama ini. Bagaimana Allah menyempurnakan agama ini? Di waktu Nabi berada di Mekah, sebelum Nabi diberikan sebuah kerajaan, jaminan pelaksanaan syariah secara menyeluruh yang akan membawa impak pada seluruh keamanan yang Nabi berada di Madinah dalam tangan yang kerdil, tetapi mampu menjaga rempak dan lanun yang berada di perjalanan tengah-tengah padang pasir yang tidak adanya polis tentera yang mampu mengawal. Tidak ada lagi seorang yang membawa pedagang-pedagang, bawa dagangan mereka merentasi 600 kilometer daripada Hadratul Maut menuju ke Sana'a, ma yakhafu illallahu azza wa jalla. Mereka tidak takut lagi kecuali ialah kepada Allah. Popok pada waktu itu peletak jawatan. Siapakah yang menjaga persoalannya? Siapa yang menjaga persoalannya? Itulah Allah yang akan mencampakkan dalam hati manusia. Dialah Allah yang memiliki hati-hati manusia. Dia akan menjinakkan hati-hati manusia. Dan inilah suatu hal yang perlu kita sedar secara bersama, keperluan terdesak dan darurat kita kepada undang-undang ini ialah nakalan minallah, iaitu kita perlu ada Allah di dalam kekuatan undang-undang itu. Dan Allah tidak telah menjanjikan, Allah tidak akan bekerjasama mana-mana undang yang telah menolak undang-undang Allah. Yang kedua, kenapakah kita perlu kepada undang-undang ini? Kenapa? Dan kenapa saudara, kehaibatan undang-undang ini yang keduanya ialah bara'atu zimmah. Dia melepaskan kita pada suatu kedudukan, iaitu taklif yang berada di setiap pundak kita. Fardu kifayah melaksanakan sistem, melaksanakan perundangan Allah merupakan suatu kewajipan yang tidak kita boleh pertikaikan. Ijma' ulama, dia adalah fardu kifayah. Siapakah yang mampu melepaskan tanggungjawab bara'atul zimmah ini yang terletak pada setiap daripada pundangan? Dia juga daripada tanggungjawab Allah yang telah diwajibkan kepada setiap daripada mukallaf yang berkemampuan, apatah lagi ahli politik, perundangan, guru menurut bidang dan kemampuan mereka. Maka kerana itu saya suka melihat kesan kepada pelaksanaan undang-undang jenayah Islam ini kepada dua aspek. Satu aspek rohani, yang kedua ialah aspek dari sudut fizikal. Saya nak bincang dulu tentang aspek yang dikatakan rohani tadi. Ialah yang pertama, soalan kita sebagai seorang yang beriman ialah persoalan bara'atu zimmah, persoalan taklif yang menjadikan amanah yang kita telah terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ia adalah persoalan iman, persoalan pokok kita, bagaimana kita seorang Islam seharusnya berdiri, yang disebut oleh Profesor Dr. Yusuf Zaki. Sesiapa yang menolak perundangan ini, siapa yang tidak bersedia untuk bersama dengan perundangan ini, dia telah jelas tidak menjunjung perintah Allah. Jadi saudara, tuan-tuan, itu persoalan yang mudah yang perlu kita faham. Yang ketiga ialah, saya nak tanya tuan-tuan, apakah kebaikan undang-undang ini yang suatu manusia yang tidak boleh beri kepada manusia? Tiga perkara. Yang pertama ialah bara'atu zimmah tadi. Yang kedua ialah kita menjemput Allah dengan penuh keanugerahan dan ketinggian dan takzim Allah, meletakkan maharaja Allah yang menjadi penggubal tertinggi dalam undang-undang negara itu, iaitulah maharaja Allah yang menguasai alam ini. Lalu dia bukan menjaga Malaysia, dia menjaga semua alam daripada binatang, haiwan dan jinnya, supaya mereka itu semuanya aslamu, tunduk kepada Allah. Yang ketiga tuan-tuan ialah
satu hal yang kita jarang-jarang kita lihat. Hudud itu suatu penyucian yang dapat menghapuskan dosa manusia. Siapakah yang dapat mengampunkan dosa Allah? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapakah yang dapat mengampunkan dosa manusia kecuali Allah? Dengan pelaksanaan hudud ini telah memberikan suatu nilai tambah di atas dosa-dosa yang dilakukan oleh penjenayah itu, akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, wa'iyazubillah, mungkin anak-anak kita atau sanak saudara kita melakukan jenayah. Tapi apakah kita reda? Dia dihukum di bawah satu hukuman sivil yang tidak mengampunkan dosa dia. Sedangkan kita ada suatu jalan hukuman yang akan menghapuskan dosa dia. Di waktu Ma'is datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku." Ini satu nas yang berkali-kali disebut untuk memberi suatu pengukuhan daripada gambaran asbabul ataupun sebabul wurud kepada hadis ini. Ada hikmah yang jauh untuk kita menjangkau bagaimana datangnya suatu kekuatan, keinsafan, penyucian seorang yang melakukan kesalahan itu. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku." Maka Rasulullah berkata, "Wai haka irji' fastaghfirhu wa tubu ilaih." Balik wahai Ma'is, minta ampun dengan Allah, bertaubatlah kamu kepadanya. Mari balik, mari balik. Dia merasa gelisah. Walaupun Rasulullah telah memberi ruang untuknya bertaubat, tapi dia rasa takut untuk berhadapan di sisi Allah. Apakah dia akan didakwa kembali di depan Allah sedangkan undang-undang hudud itu telah dimaktub dan dilaksanakan? Maka dia selalu menuduh dirinya, dan inilah kekuatan yang ada dalam undang-undang hudud itu. Apabila Allah telah hadir menjadi sebagai penaung kepada enigma tersebut, lalu dia berkata lagi hari yang kedua, "Tahhirni ya Rasulullah." Nabi berkata balik, "Minta ampun." Sehinggalah dia mengambil keputusan untuk direjam sampai mati. Inilah keampunan yang ada dalam mahkamah ini, dalam undang-undang ini, yang tidak ada dalam undang-undang sivil dan konvensional. Tidakkah tuan-tuan ingat bagaimana seorang wanita Ghamidiyah yang telah mengandung, melahirkan anak, rahmatnya undang-undang Islam itu, dia mengaku berzina, lalu Rasulullah berkata dia mengandung. Maka Rasulullah kata, "Balik dulu, Mek. Bahasa Kelantan, balik dulu, Mek. Beranak mari." Tak ada pemantauan, tak ada polis sebab pengakuan dia. Balik pula mari mengandung 9 bulan. Mari balik dia, padahal dia boleh bertaubat kepada Allah. Kerana itu dalam undang-undang rejam wanita yang mengaku tidak digali lubang, sebab dia boleh tarik balik pengakuan dia. Kena rejam 3 butir batu, sakit. Sakit cuk-cuk tak jadi. Hak saya mengaku tadi, saya berlawak. Pendapat jemhur, lepas dia. Kalau dia lari, jangan kejar, jangan hambat. Bahasa Kelantan, minta maaf Profesor. Boleh faham kalau kecek tani lagi buruk lagi, kita tak faham tutui pula kan. Mari bawa anak tau dia, 29 bulan. Lepas bawa anak 9 bulan, mari pula bawa anak di tengah duk nusu. Nabi tengok anak duk nusu, Nabi kata, "Balik dulu Mek Farji'i, balik dulu susukan anak tu dulu. Lepaskan dia daripada susuan." 2 tahun. 2 tahun tu mari pula. 9 bulan, capa 2 tahun, 3 tahun. Pilih hari raya, halai pula tu. Tukar negeri lain dah ni. Kalau di Kedah mungkin berlaku lah, tapi kalau di Kelantan insyaAllah tak akan berlaku. Allahu Akbar. Saya pula kuat. Saudara muslimin muslimat, pasal saya ganti Dr. Joe, Dr. Joe tu ketua eksekutif saya. Jadi saya kena tunjuk kehebatan dia, walaupun dia lebih hebat pada saya. Lepas dia mengandung, dia bawa lagi kerana bulatnya hati dia, bulatnya hati dia.
Dia bawa anak tu 2 tahun yang lepas dia susuan. Tak cukup dengan tu, dia bawa roti. Dia bawa roti depan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah lepaskan anak ni daripada susuan dan dia telah boleh makan roti." Anak tu makan roti. Tu pun Rasulullah tak rejam lagi dia. Rasulullah tanya, "Siapa dia pula kafir nak jadi penjaga kepada anak ni?" Bangunlah sahabat, "Aku menjadi kafir kepada anak ni, menjadi penjaga kepada anak ini." Ini sistem sosial yang kita akan wujudkan dalam kondisifnya. Sistem hudud yang akan memberikan suatu keyakinan, kepercayaan kepada masyarakat. Tidak ada suatu sistem undang-undang yang begini indah kekuatannya melainkan undang-undang Allah. Dia janji pula orang yang kafir tu kahai ataini, dia seperti mana jari telunjuk dan tengah di dalam syurga, aku beri jaminan kepada bapak. Rejam sampai mati, tuan-tuan. Bila rejam sampai mati, orang adalah suara-suara tubik dalam utusan dan sebagainya. "Bak, pada muka orang itu nak berzina. Pada muka orang itu nak maaf." Padahlah kalau kita kata kat mati, pada muka mati. Nabi marah. Ini kondusifnya mencerca orang yang telah menjalani hudud itu suatu tabiat jahiliah. Kamu tidak wajar menutur perkataan itu kepada dia. Sesungguhnya taubat dia lebih mulia daripada 70 taubat ahli Madinah. Inilah undang-undang hudud, saudara, telah memberikan taubat yang Rasulullah telah istihar. Dia telah mati dan dia telah menuju syurga Allah di hari keampunan matinya. Disaksi di depan Rasulullah, Rasulullah mengangkat taubatnya lebih mulia daripada 70 sahabat di Madinah. Allahu Akbar. Ini yang kita nak saksikan. Orang yang tampil untuk menyucikan diri dia selain Allah, untuk mencari keredaan Allah, walaupun mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka tetap tidak rasa malu untuk bertaubat dan merasa rendah diri untuk mencari ketundukan di sisi Allah. Ini kerja hudud mengembalinya akhirnya seseorang itu kepada keredaan Allah. Dan ini tidak ada pada undang-undang sivil. Dan saya selalu menyebut, tuan-tuan, undang-undang sivil ini akan didakwa kali kedua di mahkamah Allah. Seorang yang dijatuhkan hukuman zina contohnya dengan sebab tadi, ataupun dengan tidak hukuman sivil tadi, di akhirat kelak dia akan menjalani hukuman yang kedua. Nggak ada kita. Sebab mahkamah itu tidak mahkamah Islam. Undang-undang itu tidak undang-undang Islam. Hukuman itu tidak hukuman Islam. Dibicarakan semula, dihukum semula, dan mungkin akan dimasukkan neraka semula. Atas dunia dia kena dah 20 tahun. Di akhirat pula dia kena pula 20 tahun dalam neraka. Ini suatu kezaliman yang amat dahsyat yang tidak terhenti di sini. Jadi apakah kesan dan kehebatan hudud ini membawa manusia bertemu dengan Allah, dengan mahkamahnya, dengan kesalahannya dalam keadaan dia diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tuan-tuan, rahmati Allah. Lebih dah tu. Satu lagi, tuan-tuan, ialah tentang bagaimana kita nak lihat kehebatan hudud ini, hukuman hudud ini, dia memberikan keadilan yang mutlak. Karena tidak ada suatu undang-undang dalam dunia ini yang telah memberikan suatu hak kesamarataan dalam undang-undang sehingga tidak ada yang tertinggi daripada undang-undang yang tertinggi itu, kecuali ialah undang-undang Allah. Dan ini akan menolak sekaligus prajudis dan dalam masyarakat rasa ketidakpuasan hati dalam masyarakat, walaupun dia semiskin penarik beca, tetapi dalam undang-undang Allah dia adalah sama. Ini hikmat yang disebut Abdul Qadir Audah. Kenapa hudud itu tidak boleh dimaafkan? Karena dia adalah untuk membuktikan keseramataan dalam undang-undang itu. Tidak ada seorang pun imuniti walaupun dia seorang maharaja. Wallahi law Fatimatu binti Muhammadin sarakat laqata'tu aidiyah. Demi Allah, seandainya Fatimah itu mencuri, aku tetap juga memotong tangannya. Apabila datangnya Hasan, apabila datangnya Zaid untuk meminta syafa'ah supaya diberikan kelonggaran dan pengampunan terhadap bangsawan Yahudi yang telah mencuri,
atashfa'u, apakah kamu nak minta syafaat pada hudud Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, aku juga memotong tangannya. Jadi inilah suatu keadilan, saudara. Masalah yang kita nak selesai ialah masalah kita dengan Allah. Orang selalu sebut keadilan ini. Contohnya seorang, dua sepasang telah ditangkap berzina. Seorang wanita ni nama dia Aminah. Minta maaf kalau dia nama Aminah. Tapi Aminah binti Bulat. Ya, tak ada kat sini Aminah binti Bulat. Seorang lagi nama Acong. Acong pun Raja Gopa, anak lelaki langit maha tinggi. Jadi seorang India, seorang ini antara isu keadilan, saudara. Saya nak tanya, mana yang adil yang dipertikaikan ialah seorang yang bukan Islam ini akan dilepaskan sebab dia bukan Islam. Sedangkan Aminah ini terpaksa ditangkap disebab satu rotan, kalau dia dah berkahwin dia rejam. Saudara, tuan-tuan, itulah yang adil. Walaupun undang-undang jenayah hudud yang kita cadangkan ini hanya berkuat kuasa kepada bukan Islam, Profesor, betul? Kepada bukan Islam kita akan beri pilihan. Tetapi Aminah ini yang beriman dengan Al-Quran, sembahyang dengan sembahyangnya, imannya, hajinya, mengikut undang-undang Islam. Dia pergi haji mengikut Islam. Tiba-tiba dia diundang-undangkan. Dia dihukum di bawah undang-undang yang tidak Islam. Itu adalah tidak adil bagi Aminah itu. Yang adil ialah kerajaan telah meletakkan hukuman di menurut kepercayaannya. Aminah tidak mau Islam. Lagu mana kita nak kata Islam tadi? Aminah, mu tidak mau beriman dalam kepercayaan mu beragama Melayu Islam. Betul? Maka oleh kerana mu Islam, mu kena mengikut apa yang telah kamu percayai. Ini kerja kerajaan. Dan inilah yang seadilnya. Di waktu datangnya seorang kembila ataupun Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan seorang wanita yang berkahwin telah berzina, maka Rasulullah kata, kamu tengok dalam kitab Taurat kamu, buat mari sini, rejam dia. Dia pun buat mari kitab, bila baca ayat sampai pada ayat farjumuh, rejamlah dia. Dia tutup ayat, dia tak sempat baca. Bila tak nak baca, mereka pun tutup lagi. Maka Rasulullah berkata, kamu tahu tak pasal apa dia tutup? Sebab kalau dia terus baca ayat dia ialah merejam wanita tersebut kerana dia tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi Yahudi dan juga Kristian sepatutnya disebat, direjam seperti mana kepercayaan mereka. Acong ni dia tak beri meh. Semaya pun dah potong buntara. Jadi bagi dia adil lah bagi dia, bagi kita tak adil lah. Jadi ini keadilan yang meletakkan hakiki itu. Suatu hal yang perlu kita persoalkan. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.